Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. Here I'm gonna show you this beautiful hybrid. Actually this is a primary hybrid of this is called Dendrobium Golden Aya. Bisa disebut golden karena memang warnanya keemasan ya. It's from the golden color of the flower here. And it's a primary hybrid across of Dendrobium Aphrodite with Capilips. Jadi adalah silangan antara dua spesies ini guys, makanya disebut dengan hybrid primer ataupun silangan primer ya. And you can see the size of the flower compared with my thumb. Ini ukurannya benar-benar seukuran jempol saya ini guys, lumayan kecil. But I really love the smell of honey of the flowers. Tapi yang saya suka adalah aroma madu yang manis banget ya, very sweet honey. And you can see the flower here. I will try to zoom in for you. Ya, saya coba zoom ya. Warnanya kuning, kemudian bagian dalam itu lebih ke orange ya. And it doesn't have any fur or hairy. Saya pikir ada bulu-bulu dalamnya, ternyata nggak ada guys. Jadi ini kalau diraba ya only a smooth type, not a velvet. Jadi kalau saya raba nggak seperti beludru, cuman halus aja atau lembut aja. And this is a noble type of dendrobium. Usually it will lose the leaves when flowering. Dia seperti dendrobium tipe nobile gitu, nobile gitu ya. Jadi biasanya dia akan menggugurkan sebagian daunnya atau semua daunnya ketika berbunga ataupun setelah berbunga. You can see here that it lose the leaves, some of the leaves because on top it still have the leaves. Yang ini hanya beberapa aja daunnya yang lepas karena bagian atas masih ada guys. But you can see the old bulb here, but tapi matang-matang belakangnya itu gundul ya guys. And you can also see I have many spikes here. Jadi ada banyak kuntum bunganya, tangkai bunganya ini guys. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, around 5 or 6 spikes I have. And also the new growth or the new shoots will emerge or appear from the side of the each root. Jadi sebenarnya untuk tunas-tunas baru dia akan tumbuh ya di sekitar akarnya. Seperti lainnya anggrek dendrobium lainnya ya. And it's easy to pull, to wither. Dan bunganya itu tipe bunga yang tipis ya, kelopaknya tipis. It has such a thin substance of the flower, so it only can last maximum of 1 week I think. Kayaknya cuma bertahan mungkin sekitar 1 minggu ya. Jadi kemarin juga saya udah terlambat itu. Saya pikir berapa hari dia akan mekar, ternyata udah berguguran ya. And this one is using a fern slab as the media. Yang satu ini dia pakai media pakai caca guys. I think I will try to repotting and use a charcoal ya as the media. Nanti setelah berbunga akan saya ganti dengan arang aja. Karena kalau pakai caca dimulai musim penghujan ini akan membuat medianya lembab dan menyebabkan dia akan gampang busuk ya karena mengundang bakteri ya. So, this is a lovely golden aya. It used to be a rare dendrobium. Dulu pernah menjadi anggrek yang langka, jadi jenis yang langka karena dicari-cari sama beberapa temen ya, nggak nemu-nemu. Tapi mungkin sekarang udah mulai banyak tersebar ya. Tapi ini tetap cantik, tetap menjadi salah satu favorit saya. Once again, this is dendrobium golden aya. Thanks for watching. Bye bye.